Vena, Vena Melinda. Kau memang emak-emak, tapi emak-emak cantik. Tapi aku kagum betapa hebatnya kamu bisa, aduh, gak tahu deh, berdebat di depan pengadilan agama. Kau bukan pengacara, tapi kau bisa. Aduh, udah deh, sampai ada orang yang ngacir. Ada orang yang ngacir, gak tahan melihat hebatnya argumen kamu, Vena, Vena di depan pengadilan agama. Tapi gurunya siapa dulu? Tuh, 15 menit itu saya training Vena di restoran Paul di MKG hari Rabu sebelum berangkat ke pengadilan agama hari Kamis. Ini menjadi cerita lelucon. Seorang emak-emak memenangkan perdebatan. Aduh, untuk apa kami-kami ini sekolah hukum lagi kalau memang seorang emak-emak begitu tangkasnya? Makanya jangan kompres-kompres melulu. Aduh, kayak kita-kita ini sibuk perkara berat-berat, perkara tambang, perkara minyak, perkara keuangan internasional, tapi nggak kompres kayak kompres. Tuh lihat tuh. Keren kan? Ya, apakah aku yang salah sebagai mentor? Apakah aku yang salah sebagai mentor? Wah, ini harus perlu saya rubah lagi strategi dalam mendidik junior-junior saya ini, oke? Ya udahlah, kita mau dansa lagi malam ini, dari malam pulang jam 2. Thank you.